Assalamualaikum, selamat datang di channel Nanda Hero. Di video kali ini saya akan bagikan tutorial tentang bagaimana cara menampilkan jam di layar depan HP Infinix. Oke, langsung saja kita menuju ke tutorialnya. Di sini teman-teman bisa tekan lama pada layar kosong di HP Infinix, caranya seperti ini. Nah, maka nanti akan muncul pengaturan seperti wallpaper, widget, dan lain-lain. Selain itu, teman-teman juga bisa gunakan cara mencubit layar kosong di HP Infinix untuk memunculkan pengaturan wallpaper, widget, dan lain-lain. Nah, di sini kita pilih widget. Lalu setelah itu kita tap pada alat sistem. Nah, kemudian di sini kita geser saja. Nah, kemudian silakan teman-teman cari widget jam. Teman-teman bisa cari widget jam digital atau yang tersedia. Nah, di HP Infinix saya yang tersedia hanya widget jam digital. Nah, di sini kita tekan tambahkan ke desktop. Nah, seperti ini. Ini widget jam dan tanggal di HP Infinix saya sudah muncul kembali. Oke, jadi seperti itulah video tutorial kali ini tentang bagaimana cara menampilkan jam di layar depan HP Infinix. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya di channel Nanda Hero.